Yo, halo semuanya. Balik lagi dengan saya guys di channel Sasuris Gaming. Oke guys ya. Jadi hari ini tuh mesti tahu cara dapetin item gratis limited lagi nih guys. Nah, jadi buat kalian yang pengen dapetin, tonton video ini sampai habis dan jangan di-skip guys. Oke, langsung aja kita ke video. Oke guys, ini dia item pertamanya yaitu jaket hoodie gitu guys. Ini keren banget ya. Coba kita pakai. Nah, ini guys ya. Oke ya, jadi sini stok itemnya ada 30.000 ya, dan di sini belum ada guys yang dapat ya. Orang belum ada yang dapat ya. Oke, dan ada celananya juga ya. Nah, ini guys satu set gitu ya. Oke, ini celananya juga lumayan keren dan stoknya juga nggak tahu guys ya, nanti bakal keluar ya. Pokoknya ini belum keluar guys, besok ya keluarnya. Oke guys, jadi nama gamenya Walmart Discovered. Link gamenya seperti biasa ada di deskripsi. Kita langsung aja guys masuk ke dalam gamenya guys. Oke guys, jadi di sini kita udah masuk dalam gamenya ya. Jadi di sini tuh sebenarnya banyak banget guys free item limited ya, selalu muncul dan stoknya juga banyak guys ya. Oke ya, tapi nanti kemungkinan bakal banyak yang nggak bisa masuk. Nah, kalau nggak bisa masuk berarti itu dari Roblox kalian guys, karena di sini tuh dibatasin hanya 13 plus aja guys ya. Oke, cara dapetinnya kalian klik yang di tengah itu, lalu kalian ke bagian quest, lalu kalian ke Ugise ini guys. Nah, ini guys ya free Ugise. Nah, di sini Ugise barunya yaitu Dragon Kind Hoodie. Ini keren banget guys ya. Jadi di sini untuk dapetinnya ya, kalian harus nyelesain mini games gitu 3 kali dalam sehari selama 3 hari guys. Jadi kalian harus masuk 3 kali mini game sebanyak 3 hari ya guys ya. Terus mini games-nya 3 kali dalam sehari ya. Oke, jadi seperti itu. Nanti bakal muncul sendiri guys di sebelah kanan situ ya. Dan sini juga ada tas nih ya. Nanti bakal keluar guys. Apa nih? Nah, ini guys tasnya ya. Jadi nanti bakal keluar di 70.000 like guys. Dan sini sisa 500-an like lagi nanti kalian bisa klaim guys ya. Jadi ya kalian nanti buru-buru klaim guys, karena itu bakal cepet ya. Jadi nggak tahu guys nanti pas gua upload ini udah keluar apa belum ya. Jadi kalian cobain aja guys ya. Oke, jadi di sini kita bakal cobain nungguin mini games-nya kali ya. Oke. Oke guys, ini dia ya. Di sini udah ada ya. Kalian join aja untuk masuk ke mini games-nya ya. Jadi ini kalian tungguin aja, nanti mini games-nya bakal mulai gitu ya guys ya. Oke, ini kita bakal coba tungguin sampai masuk ke mini games-nya ya guys ya. Nah, 10, 9, 8 ya. Jadi intinya nanti kalian harus masuk ke mini games sebanyak 3 kali dan kalian nggak perlu win guys. Yang penting kalian masuk ke mini games-nya ya. Oke, ini dikit lagi. Nah, udah masuk guys. Kalian tunggu. Nah, udah masuk ya. Nah, di sini kalian nggak perlu menangin ya guys. Yang penting kalian selesaiin mini gamesnya sampai berakhir ya guys ya. Nah, ini mini gamesnya kita harus ngambil apa itu ya? Ngambil bulet-buletan gitu ya. Ya udahlah ya. Oke ya, jadi kita bakal cobain dulu mini gamesnya, mainin sampai selesai ya guys ya. Oke, jadi kita bakal coba selesaiin guys. One hour later. Oke guys ya, jadi di sini mini gamesnya udah mau selesai ya. Satu detik lagi, tungguin. Nah, udah selesai guys. Ya, jadi nanti bakal kehitung gitu ya. Kalian harus main mini gamesnya 3 kali sehari ya guys ya, selama 3 hari ya. Coba kita keluar dulu guys, kita cek apakah sudah bertambah mini gamesnya guys. Oke, kita keluar. Lalu kita cek apakah sudah bertambah ya. Nah, udah bertambah guys ya. Jadi intinya gitu guys ya, kalian harus login 3 hari mainin mini gamesnya sebanyak 3 kali guys. Nanti kalian tinggal klaim aja kalau udah selesai, dan situ masih ada beberapa item, nanti celananya 20 jam lagi ya guys ya. Jadi kalian tungguin aja ya. Oke ya, jadi seperti itu ya guys ya untuk dapetin item gratisnya, karena masih ada free item yang lain lagi ya. Kita langsung ganti game aja guys ya. Oke. A few moments later. Oke guys, ini dia item selanjutnya yaitu topi gitu guys, topi rumah pensil gitu ya. Oke, seperti ini guys kira-kira itemnya. Di sini stok itemnya udah 42.000 ya guys. Di sini baru 15.000 orang guys yang dapat itemnya, jadi masih banyak. Dan ini sepatu gitu ya. Ini stoknya ada berapa ya? 31.000 kayaknya guys ya. Dan sini sih masih 13.000 orang yang dapat ya, jadi masih ada. Ini juga stoknya ada 42.000 ya, kereta ini guys ya. Dan di sini bawa baru berapa? 13.000 juga guys orang yang dapat ya. Jadi semuanya serba 13.000 ya. Oke guys, jadi nama gamenya Beach Draw Planet ya. Link gamenya seperti biasa ada di deskripsi. Kita langsung aja guys masuk ke dalam gamenya guys. Oke guys, jadi di sini kita udah masuk dalam gamenya.
Jadi di sini tuh sebelumnya ada free item ya guys, yang pensil itu cuman udah habis dah guys, tapi masih ada 5 free item lagi guys di sini yang kalian bisa dapetin ya. Jadi di sini gue bakal kasih tahu caranya ya guys ya. Jadi itu gampang banget sih ya. Jadi kalian tinggal main game ini, lalu kalian ke tempat yang balon udara sini. Jadi nanti tuh kalian bakal disuruh beli balon udara ini sebanyak 100 koin art koin tuh yang di atas tuh guys. Di situ kan gua ada 300. Nah, kalian butuh 100 guys buat ngebuka balon udara ini. Nanti kalian bakal dapat free item di sini guys. Yang tadi topi pensil itu, topi rumah. Lalu kalau kalian masuk ke balon udara sini, juga kalian bisa dapetin yang namanya jetpack gitu guys ya. Bentar guys, ini di sini emang gamenya rada ngelag guys ya. Oke, kalian ikutin gua aja guys lewat sini ya. Jadi nanti ada jetpack gitu yang kalian bisa ambil ya. Cuman nggak tahu guys stoknya masih ada apa enggak. Kayaknya sih masih ada guys ya. Tadi gua cek masih sisa 5.000-an ya. Oke, di daerah sini ya. Nah ini dia guys ya. Kalian tinggal ambil aja ini ya. Nah ini dia, kalian ambil lalu kalian tinggal beli aja guys ya. Ya jadi seperti itu guys untuk dapetinnya ya. Jadi lumayan gampang guys ya. Oke, jadi masih ada lagi guys ya. Item ketiga itu kalian harus, nah ini guys, kalian harus ke tempat yang gambar-gambar ini ya. Lalu kalian gambar-gambar sini. Nah jadi nanti di sini tuh kalian bisa dapat duit guys. Jadi ini tutorial cara dapetin duitnya. Jadi kalian harus ngegambar-gambar kayak gini ya. Oke, jadi seperti itu guys. Jadi ini kita bakal coba gambar-gambar sampai dapat duit ya. Jadi ini cara dapetin duitnya guys. Sekarang tadi kan kalau masuk kalian butuh 100 art coin ya. Kalau kalian pergi mau masuk ke tempat yang ini ya. Oke, jadi kayak gini guys ya caranya ya. Jadi nanti bakal dapat koin sendiri guys. Nah itu guys, dapat 23 art coin ya. Jadi seperti itu guys, untuk dapetin koinnya kalian harus sering-sering gambar ya. Oke, jadi item yang ketiga itu kalian masuk lagi guys ke tempat yang tadi. Lalu kalian klik yang bentar gambar lalu collection. Nah ini guys. Lalu kalian klik yang share ya. Lalu kalian share aja guys ke beberapa orang di situ ya. Kalian share aja sampai nanti kalian bakal muncul notif itemnya ya guys, suruh beli gitu guys. Dan itemnya itu sepatu gitu guys ya. Jadi ya kalian share aja terus sampai kalian muncul tombol beli itemnya ya guys ya. Jadi seperti itu untuk dapetin item gratis ketiga yang sepatu art itu ya. Oke, item selanjutnya itu kita balik dulu guys. Jadi item yang mana ya, yang bus itu guys. Bus itu kita harus ke kota gitu guys. Kalian harus lewat sini ya. Gamenya setak gitu guys. Nah ini guys, kalian harus sini cari yang kayu. Lalu kalian belok ke kanan, di sini tuh ada kota guys. Nah ini dia kotanya. Cuman guys, untuk membuka kota ini tuh kalian butuh 300 art coin ya. Jadi kalian harus farming coin dulu, lalu nanti kalian masuk ke sini guys ya. Nah kalau udah kalian ikutin gua aja guys, nanti kita bakal pergi ke tempat yang kereta itu guys. Oke guys, ini dia ya bangunan yang warna orange ini di belakang sini guys, deket rel kereta. Nah kalian tinggal ambil aja guys ya, kalau udah kebuka kotanya guys ya. Jadi seperti itu guys untuk dapetin kereta ini guys. Jadi lumayan gampang guys. Jadi kalian hanya perlu art coin supaya ngebuka kota ini guys. Dan juga ada item terakhir itu kalian harus ngegambar semua map guys. Nah ini guys, yang ini kalian harus gambar semua guys supaya kalian bisa dapetin itemnya. Jadi ya kalian harus ngegambar semua ini guys. Pokoknya kalau ada tempat ngegambar gini kalian harus masukin dan kalian harus ngegambar guys. Cara gambarnya gini guys, kalian harus ngikutin di situ suruh ngapain rumah ya. Jadi ya kalian harus gambar rumah dulu ya. Oke, coba kita bakal gambar rumah di sini ya. Ya kalian bikin sesuai imajinasi kalian ya guys ya, rumah kayak gini guys kira-kira ya. Oke ya, kita gambar rumah. Lalu kalau udah nanti kalian tinggal klik yang apply ya. Nah seperti itu, nanti warna hijau guys bawahnya. Kalau udah warna hijau itu tandanya kalian udah kunjungi guys. Jadi kalian harus kunjungi semua guys baru nanti muncul tombol belinya. Cuman gue udah ngikutin semuanya cuman gak dapet guys karena ya. Ya udahlah, jadi kalian cobain aja guys ya. Oke guys ya, jadi kayaknya sih videonya sampai di sini dulu ya. Jadi semangat semuanya guys ya, mantap. Oke guys, jadi terima kasih semua yang sudah nonton. Jangan lupa di klik tombol subscribe-nya guys. Like, comment, and share guys. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.